Hey yo, what's up guys, welcome back with me Deters Yeteyo. Jadi di video kali ini gue akan seperti biasa mereview Growtopia favorite server lagi di bulan Ramadan ini cuy ya. Jadi maaf banget gue udah gak upload nih ya selama sebulan. Pasti beberapa dari kalian ada yang kangen ya kan. Terlalu percaya diri gue anjay. Jadi Growtopia favorite server yang akan gue review kali ini namanya adalah Foxtopia. Yoi, Foxtopia ini dimiliki oleh Davins tuh ya. Davins itu pemilik dari Growtopia private server Foxtopia cuy ya. Seperti biasa sebelum gua mereview fitur-fitur yang menarik di Foxtopia ini, gua akan terlebih dahulu memberitahu ke kalian bagaimana cara bikin akun di Growtopia private server Foxtopia ini ya. Tentu saja dengan spesial Ramadan. Tapi sebelum itu, ya gue pengen minum dulu ya. Minum kopi dulu cuy, biar gue gak serak gitu kan ya. Mantap. Oke lanjut. Jadi di sini pertama ya, cara bikin akun. Oh ya, sebelumnya itu, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara masuk ke Growtopia private server di Windows, kayak di komputer atau laptop, ataupun juga di Android, kayak di handphone atau smartphone, kalian bisa cek aja video gua, linknya ada di deskripsi dan di kolom komentar video ini ya cuy. Mantap, kalian baca yang benar. Oke, tutorial lengkap cara masuk ke Growtopia private server di Windows, ke di komputer atau laptop, ataupun di Android, ke di handphone atau smartphone. Nah itu video kalian cek aja, kalian tonton dan kalian simak yang benar biar kalian bisa masuk ke Growtopia private servernya cuy. Jadi cara bikin akun di Foxtopia adalah, pertama kalian AFGrowID jangan kalian centang ya, dan langsung kalian pencet aja connect. Oke mantap. Nah ini gue tadi bekas-bekas gue login ya. Pertama kali kalian masuk ke Foxtopia ini bakalan disuruh updating items. Oke, nanti updating itemsnya itu kalian tunggu aja sampai selesai cuy, jangan kalian apa-apain. Oke, nah di sini langsung aja ada welcome to Foxtopia. Yoi bro. Nah di sini nih, nah dan satu lagi nih ya guys, kalau misalnya di sini nih ya, lihat ya di pojok kanan kalian kan kosong melompong kayak gini kan, nggak ada kayak settingan gitu, jadi kalian nggak bisa keluar gitu kan ya kan. Ingin tahu bagaimana cara bikin akunnya? Ini agak beda guys. Jadi caranya itu kalau kalian nggak ada kayak tombol-tombol menu ya di pojok kanan ini, caranya kalian ketik apa aja lah bebas. Nah nanti langsung muncul kayak gini cuy. Nah ya oke, di sini kalian langsung bikin aja akunnya. Name itu nama kalian, nama kalian buat di Foxtopia ini bebas terserah kalian, dan password ini ya bebas juga terserah kalian. Kalau kalian pengen pakai akun ini silahkan aja, passwordnya juga tim Deters cuy. Dan password verifi ini sama kayak password yang kalian isi tadi cuy. Oke, email gue saranin pakai email tumbal ataupun email yang udah nggak kepake ya. Dan gue saranin juga sih kalau kalian gak mau pakai email ya tulis aja ngasal, kalian tambahin akhirannya @gmail.com. Oke, dan jika semuanya sudah diisi dengan benar, langsung aja kalian pencet paling bawah bacaan get my grow ID, and then boom, di sini otomatis bakal ada bacaan grow ID get a grow ID with on from now. Oke. So, tandanya akun kalian telah berhasil dibuat dari Growtopia private server Foxtopia. Langsung saja kalian pencet continue. Nah, mantap. No client saved. Tandanya akun kalian telah berhasil dibuat dan sudah di-save. Oke. Dan di sini mari kita lihat, new player otomatis akan mendapatkan apa aja di Foxtopia ini cuy. Mari kita lihat, otomatis akan mendapatkan 50.000 gems dan di backpack bakal dapat, wow, satu Gopedia buat tutorial kalau ngebuat kayak quest-quest gitu, dan satu blue gem lock atau 100 diamond lock,
dan juga satu pickaxe atau alat farming cuy. Mantap ya cuy. Oke. So, new player otomatis akan mendapatkan itu semua ya setelah bikin akun. Mantap. Jadi langsung saja gua akan login pakai akun asli gua di Growtopia private server Foxtopia ini, dan langsung saja gua review fitur-fitur menarik di Foxtopia ini cuy. Jadi gua skip dulu videonya, waktunya review fiturnya. Let's go. Anjas. Mantap. Yo guys, so gua berhasil masuk pakai akun asli gua di Growtopia private server Foxtopia ini ya. Jadi langsung saja gue akan mereview fitur-fitur menarik apa aja yang work di server ini cuy. Seperti biasa, gue akan respawn dari bawah dulu. Yup. Langsung aja. Pem pem pom. Mari kita lihat server made by Davins. Jadi server Foxtopia ini dibikin oleh Davins cuy. Dan helpernya itu adalah AlwiGT, Lemon, dan XZX1 ZX1 versi Growtopia cuy. Dan codernya ini, alias si programmer ini yang ngeprogram server ini adalah FrenzySG. Mantap. Design by UbiDev. Oke, okay. Jadi world ini didesain oleh UbiDev. Free item Dubai. Siap. Jadi hah? Cot mate. Jadi kalian bisa ngefin item atau emang gratis atau memang khusus buat role tertentu ya guys. Jadi kalian bisa garis miring buy ini ya, garis miring buy terus nama item, misalnya buy glowy, dan kalian pencet mana gitu. Gratis cuy, gila. Ini gua nggak tahu ya guys, ini bisa buat semua user atau buat role tertentu doang ya guys. Tapi kalau gua gratis coy. Gimana kalau menurut kalian guys? Coba kalian tulis di kolom komentar ya, kalau misalnya kalian udah mainin, dan kalian coba komen ini garis miring buy. Apakah benar gratis cuy dari sistemnya gitu? Garis miring buy CV. Wow, top pro kayak gini mah anjir. Keren ya guys. Oke, next. Lagi nih. Eh, gue jangan nembus dulu coy. Nah, dari sini kah? Nail, ini apa dari atas dah? Nah, dari bawah. Nail player get 200.000 gems. Hah? Wah, ini kayaknya wordnya ini belum terlalu diupdate ya. Jadi masih pakai word lama. Soalnya tadi gua new player akan mendapatkan 50.000 gems ya guys. Sesuai kalian tadi lihat ya buktinya di awal video ya guys. Pas bikin akun. Dice block work. Oke, dice block work. Siap, sesuai fungsinya. Anti gravity juga work ya guys. Jadi kalian kalau ngaktifin anti gravity bisa kayak nggak ada gravitasi cuy ya. Sama layaknya kayak kalian keluar dari bumi ini nggak ada gravitasi cuy. Dan ini apalagi nih, firehouse ini work ya, sama kayak di LGT fungsinya ya. Kalau nggak salah fungsinya ini kalau kalian pakai firehouse ini, orang-orang nggak bakalan bisa pakai pocket lighter ya, jadi nggak bisa ngebakar ward kalian ya. Sayang banget kan ward dibakar, nyusahin cok. Jammer work. Oke, fungsinya sama kayak di LGT. Dan by the way, untuk mempersingkat waktu durasi ini, gua nggak bakalan review fitur-fitur yang gimana ya. Gue nggak bakal review fitur-fitur yang udah ada di Real GT cuy. Jadi kayak umum gitu, fitur umum yang udah terkenal gitu ya. Ini Mesh Dragon baru ya? Yoi, baru, item baru. Kalau nggak salah baru beberapa bulan yang lalu. Kita coba cari, apa ini namanya? Dragon ya kalau nggak salah. Mesh Dragon, Dragon. Nah, oke, ada banyak cuy. Ini dragonnya namanya apa? Kita coba cari aja emas, oke? Mes, topeng naga mana ya? Hey, topeng naga mana, woi? Bentar, guys. Yap, guys. Setelah gua
cari-cari ya guys. Ini itemnya nggak tahu kenapa ya nggak bisa gua ambil coy. Nggak bisa gua ambil, nggak bisa gua find juga, nggak bisa gua cari itemnya. Tapi di display box ini ada, cuman sayangnya nggak bisa gua ambil cuy. Nggak bisa ya, ini gua cari namanya nih. Boy Mas of the, tuh nggak ada cuy itemnya. Nggak tahu kenapa ya. Ini untuk info selanjutnya kalian tanya aja ke pemilik servernya ya, si Davins. Oke, Davins pemilik Foxtopia cuy. Dan selanjutnya, space item ini space apa nih? Kita coba cari lagi cuy. Queen space, boy space, siap. Oh, wah ini kayaknya sama kayak Mask of the Dragon tadi ya. Bentar gue coba cari yang lain. Tuh kan bener guys. Soto mate. Ini space apa namanya dah? Space Badger nih ya, boy Space Badger. Gak ada guys. Wah itu sama kayak Mask of the Dragon ya. Gak tahu kenapa gak bisa gue cari itemnya. Info selanjutnya kalian tanya aja ke si Davins ya cuy. Kenapa itemnya gak bisa di kita, gak bisa kita cari atau kita apa gitu? Atau memang ada kesalahpahaman atau apa ya guys? Pokoknya kalian tanya aja info selanjutnya ke si Davins ya, pemilik servernya. Dan selanjutnya display self di sini work. Oke, jadi di sini ada display self ya. Seperti biasa fungsinya buat naruh item, naruh apalah inilah itulah bodo amat ya. Pokoknya fungsinya buat itu ya, sama kayak di real gitu ya. Dan by the way ini gue bukan owner worldnya ya guys. Kalau gue bukan owner worldnya ya, jadi gue nggak bisa review fitur sepenuhnya di world ini guys. Owner worldnya siapa ya? Coba gue lihat dulu. Nih, owner wordnya itu si Bacot D. Bacot D, oke. Ownernya si Bacot D ya, Bacot Dek. Siap. Dan next, ini tadi apa dah? Oh iya, Boy, benar kan apa kata gua? Boy ini 98% gratis semua item, cuy. Berarti 2%-nya itu sedikit banget ya. Cuman 2% doang item yang berbayar atau yang nggak bisa dicari, seperti yang gua bilang tadi. Guild di sini juga world. Ada kayak guild leader, guild CO leader atau guild elder ya, apa dah? GE pokoknya ya. Kita singkat aja GL, GC, GE. Pokoknya ada kayak role tertentu di guild itu ya, guys. Kayak gitu fungsinya guild sama kayak di real GT. Dan ini tentu saja pastinya vending machine dan digi vending machine juga work atau digi vend machine juga work. Fungsinya sama kayak di real GT. Dan ini ya guys contohnya. Kita bisa ngatur harga juga by the way. Ngatur harga sesuka hati lah, inilah bodo amat lah. Dan bisa kita ambil juga warlocknya cuy. Boom. You collected 100 warlock. Siap bro. Kita bisa ngatur harga juga 200 atau 120. Boom. Fungsi vending machine dan digi vend sama kayak di Rel Grotopia original server. Fishing juga work, gak usah gua review, pasti kalian udah tahu ya. Dan fish tank juga cuy, fish tank buat naro ikan atau juga buat farming kayaknya bisa nih guys sesuai farmable. Oh sayang sekali gua nggak bisa range ke arah fish tanknya cuy, soalnya yang bisa atur sepenuhnya itu cuman owner world doang. Oke. Dan water bucket juga di sini work ya guys, bisa buat naro air water kayak gini nih, tuh yang kalian lihat ini ya. Dan VIP door juga ya. VIP door ini juga work. Sama kayak di real gitu ya. Coba gue lihat bisa disetting gak? Oh bisa guys. Tapi ini gue kan sebagai player ya, ngelihat settingannya. Kalau sebagai owner bukan kayak gini guys settingannya. Sebagai owner itu beda lagi buat ngeakses ya. Sama kayak di real gitu lah ya. Apa ini? Arrows can follow. Work. Apa ini coy? Arrows can follow. Kita coba pin aja ya, karena itemnya ini kurang populer. Apa tadi namanya? Arus kan? Arus. Nah, ini dia.
Apa ini? Unik sekali itemnya. Gue jarang ngeliat loh. Oh, bisa dimakan. Selain dimakan, ada efeknya juga cuy. Efeknya lihat nih di chatnya nih guys. Ada tulisan, you are double gums dan beaver. Oke, tandanya setelah kalian menggunakan item Aros Konpolo ini, kalian otomatis akan mendapatkan ekstra double gums atau dua kali gums dari biasanya, dari sebelumnya guys. Jadi misalnya nih ya, sebelumnya kan kalian belum makan Aros Konpolo ini. Nah, gems kalian misalnya nih, kalian ngebrek dapat 1 gems doang. Tapi setelah kalian pakai Aros Konpolos ini, Aros Konpolo namanya agak susah ya. Nah, kalian bakalan dapat extra gems 2 kali lipat, cuy. Contohnya seharusnya kalian dapatnya 1 gems, tapi karena pakai Aros ini, kalian bakal jadi dapat 2 gems, cuy, bukan 1 gems. Jadi 2 kali lipat ya. Oke, mantap ya. Ini sangat berguna nih buat farming, buat main sih, buat farming. Dan tentu saja efeknya bukan selamanya. Tapi efeknya ini hanya selama berdurasi 10 menit. Yuy, mantap ya. 10 menit sih lumayan sih menurut gue ya. Dan blueberry juga work. Karena gue gabut, gue coba aja. Sebenarnya ini itemnya populer sih ya. Populer banget cuy, buat ngeganggu orang nih biasanya. Tuh ya, mantap cuy. Ini efeknya selama 30 detik. Nggak ada di sini ya. Berarti adanya di sini tadi. Ada di chatnya. Blueberry mode added. 30 second leaves. Oke, ada detiknya 30 detik ya di chatnya. Setelah 30 detik otomatis bakal hilang sendiri kok. Tomato juga work sama kayak di Real GT. Milk juga. Milk ini kalau nggak salah fungsinya sih buat kayak memperkuat punch ya. Jadi ngebreaknya lebih cepat lagi gitu. Tuh kan. Oh, ini buat menetralkan netral apa ya namanya? Menetralkan beberapa efek juga ya kalau nggak salah ya. Gue juga kurang tahu sih ya. Tapi yang gue tahu itu milk itu sebelumnya kalau nggak salah buat kayak memperkuat punch gitu. Jadi punch jadi lebih cepat. Tapi ini mod edit 30 second leap. Oke, gua nggak tahu fungsi lengkapnya apa kalau di Foxtopia ini. Apakah fungsinya sama kayak di Real GT atau beda, cuy? Wakaranai, watashi tidak tahu. Jadi info lengkapnya kalian tanya aja ke pemilik servernya, si Davins. Ancient Altar. Oke, ini buat ancestral. Oh, buat nge-upgrade ancest, cuy. Oke. Ini nama itemnya adalah Ancient Altar. Oke, Ancient Altar ini buat nge-upgrade ancestral, cuy. Mantap ya, ini bisa di-upgrade semua ancest kalian. Gua nggak ada ancestnya, cuy. Coba bentar, gua buat ancient. Salah, ancient kan. Ancest malah ancient. Nah ini dia. Gue yang coba yang gems aja. Gue tadi yang mana dah? Woi, yang lens ya, lens ya. Oh iya benar. Welcome to the Ancient Goddess Chill. I want you deliver me what the hell? 100 juta gems, coy. You certainly have 50.000 gems. Okay, in your account. Jadi kalau kalian pengen nge-upgrade ancestral ini membutuhkan tentu saja banyak gems. Oke, jadi gitu ya sistemnya. Jadi semua item di Foxtopia ini gratis. Jadi yang dijadiin perekonomian itu kalau nggak salah berarti gemsnya dong. Wow, gemsnya dijadiin ekonomi ya. Mantap. Berarti di sini kalian farmingnya nyari gems. Mantap cuy. Buat nge-upgrade ancestral sih lumayan ya ancest mah. Farming aja kayak biasa gitu, kalian nge-break farmable dapat gems. Dan next, Legendary Wizard juga work cuy. Fungsinya sama kayak di Real GT, buat ngedapetin legendary title atau legendary item. Mantap. Coba gue dapetin yang heaven saja nih. Bukan sky yang legendary dragon. Legendary kenaik dragon wings. Yes. Oh, stepnya sampai 20 cuy.
Oke, dan ini nggak tahu ya fungsi apa stepnya questnya sama kayak di Real GTA atau enggak. Ini I challenge you to bring me the little obsidian things. Oke. Jadi seperti itu questnya ya guys. Kayaknya sih sama kayak di Real GTA cuy fungsinya. Stepnya sampai 20. Dan next, Surgery. Mantap, mantap. Surgery ini tergantung apa ya? Termasuk fitur yang langka di GTPS cuy. Makanya gue bilang mantep karena ini ada fitur langkanya dan ditambah lagi fiturnya ini dan tambah lagi item di sini gratis cuy, gila nggak tuh. Oke, gue cari dulu Sur-E. Ini pakai Sur-E ya by the way. Ini buat nge-surgery. Surgery, surgery. I wanna be surgery. Oh, ini ada item. Kita taruh di samping aja ya. Nah, Surk E, Surk E buat nge-surgery. Gua lihat kita orange ke arah Surk E-nya. Dan kalau kalian pengen surgery itu tentu saja kalian butuh beberapa tools-nya. Beberapa item buat nge-surgery ya. Karena ini gue cuman nge-review doang, jadi tampilannya seperti ini. Gue nggak bakal nge-surgery karena gue nggak bisa cuy. Gue nggak ngerti sama sekali caranya nge-surgery ya. Sorry banget, gue minasai mina. Jadi seperti ini tampilannya di Surge. Kalau kalian give up, otomatis ya hilang. Mati orangnya cuy. Tuh di chatnya juga ada. You could save them. You are not always forever from surgery. Oh, jadi ada waktu durasinya juga cuy. Kalau kalian misalnya gagal dalam satu kali surgery, kalian nggak bisa ngesurgery lagi selama 1 jam. Tunggu sampai durasinya habis baru kalian bisa ngesurgery lagi. Tuh nggak bisa cuy. Tunggu 1 jam ya. Sayang sekali kalau gagal. Dan next, legal brief. Legal brief itu apa dah? Gue coba ya. Legal brief. Your brief extended the job. Apa ini? Oh, malpractice. Oh, gitu cuy. Jadi legal brief ini fungsinya itu kalau nggak salah buat mempersingkat atau apa ya? Gue coba ngasalnya. Oke, udah kan. Oh gitu cuy. Bentar-bentar, gue coba ulang. Oh, sangat berfungsi sekali cuy. Cocok banget buat nge-surgery. Jadi kalau kalian pakai legal brief ini, nah misalnya kalian kan udah nggak bisa nge-surgery lagi selama 1 jam nih ya, karena kalian gagal. Kalian pakai item legal brief ini, otomatis kalian bisa langsung nge-surgery lagi tanpa nunggu 1 jam lagi cuy. Gila, sangat berfungsi sekali ya cuy buat kalian yang suka nge-surgery. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi buat nge-surgery. Jadi langsung aja kalian lepas dulu itemnya baru kalian pakai lagi. Langsung bisa nge-surgery lagi tanpa nunggu 1 jam. Sangat simple sekali ya cuy, mantap. Dan next, ini gue copot dulu ya, ngapain gue pakai ini kancut ya. Door. Oke, jadi door di sini work. Aduh, nggak bisa gue lihat ya settingannya kayak gimana. Intinya door sama portal di sini work ya guys, sama kayak di Real GTA. Mini mode juga work. Tuh ya. Kalau kalian aktifin mini mode, kalian nggak bisa ngedropin item. The mini mode size no dropping items in this world. Tandanya kalian gak bisa ngedrop item kalau mini mode-nya ini nyala. Tapi kalau kalian matiin mini mode-nya, otomatis baru kalian bisa ngedrop item cuy. Fungsi mini mode sama kayak di Real Grotopia original server. Dan next, Yubi Week item can transform. Oke, gue coba ini apa Yubi Week. Gue coba salah satu ya, Ezio kalau gak salah. Ini kayaknya menarik nih ya update-annya nih ya. Oh, Ezio, anjas, apa ini coy? Bisa coy, bisa di fin. Bisa kita buat apa ini? Apakah dari sini? Oh ya, transformnya nih. Weh, weh, gila guys. Kita bisa berubah jadi Ezio.
Ini mirip kayak wizard versi barbarian. Barbarian di COC versi wizard. Wow, mantep cuy. Ini lebih kayak hampir sama kayak itu ya, yang space transform itu ya. Tapi ini lebih mantep lagi, anjrit. Kita coba yang lain ya. Misalnya buat far nih, gua penasaran aja nih. Kayaknya lebih mantep cuy. Wes, ini baru barbarian aja. Kita jadi orang-orang apa nih ya? Mantap sekali kawan-kawan. Everybody, let's play di server guys. Ini sangat-sangat menarik ya buat kalian coba. Oke, ini bisa buat selfie bareng nih ya guys, fotbar. Keren cuy. Ada efeknya lagi, efek ngepunch-nya tuh. Mantap ya guys. Ini Yubi Week Item Work. Wah, nih ya, nama-namanya lihat nih. Atau bagi kalian yang udah pernah lihat itemnya di Real GT, ya mungkin kalian tahu nama itemnya apa. Dan by the way, kalau kalian pengen berubah lagi, kalian tinggal pencet range ke arah diri kalian sendiri. Dan kalian pencet nih ya, gambar yang bacaannya transform. Dan kalian otomatis bakal berubah lagi coy. Mantap, puciwa ya guys ya. Sama kayak di Real GT fungsinya, berarti work ya sepenuhnya. Woi, ini harusnya anti gravity gue aktifin aja cuy. Ini udah aktif belum sih? Nah, baru aktif. Egg work, fungsinya sama kayak di Real GT, nggak usah gue review, pasti kalian udah tahu. Weather 90% work. Oke. 90% weather work. Oke. Wow. Ini weather yang biasa dan ini weather epoch fitur langka lagi cuy. Yang nggak work di beberapa GTPS. Tapi cara aktifinnya itu agak unik ya. Kalau weather-weather yang perlu disetting kayak gitu, cara aktifinnya bukan di punch. Sedangkan kalian pencet range ke arah weather-nya dulu, baru kalian pencet update, kalau nggak oke. Baru weather-nya bisa dipakai. Mantap sih ya, menurut gua. Jadi, wow, gitu aja cuy, 90% weather work. Karena ini 90% berarti ada sedikit weather yang belum work ya. Tapi epoch ini langka loh cuy. Weather epoch ini langka, biasanya nggak work di beberapa GTPS, tapi di sini work cuy. Mantap ya. Dan next. Gacha SSU. Greeting to the players. Oh, ini pakai kayak ngegacha. Gacha bener gak sih? Oh, gacha ya namanya. Gacha SSU. Ini kayak ghost-ghost gitu ya. Ngeracik ghost in jar gitu. Dah bener kan? Oke, ini work ya. Karena gua nggak ngerti, jadi nggak bisa gua review. Sorry banget ya. Tapi sesuai yang kalian lihat tadi, ini settingannya kayak gini ya. Tuh, cocok buat kalian yang pengen ngegacha SSU, cuy. Woi, halo mantan. Hah, mantan. Sorry, Watashi tidak punya mantan. Watashi hanya punya waifu. Iya. Yeah. Waifu, cuy. Roulette wheel juga work. Sama kayak di Real GT. Dan di sini ada Geiger. Geiger Charger. Wow. Coba gua review ya. Ini Geiger yang sudah kita cari. Nah, ini kan Geiger nih ya. Geiger itu kan biasanya buat butuh ngecas gini. Wes, ada efeknya juga cuy. Ini buat nyari-nyari ya. Oke. Set, ini mah buang-buang durasi anjay. Ini cara naruh Geiger ke sini gimana dah? Oh, alah. Jadi, Geiger Charger ini belum work ya, guys. Baru tampilannya doang, tapi belum work sepenuhnya. Oke, jangan khawatir. Selain itu, masih ada banyak fitur yang lainnya, cuy. Yang sangat menarik sekali. Harus owner mungkin. Oh iya, harus owner ya biasanya. Oh iya.
Oh gitu guys, jadi Geiger Charger ini antara belum work sama harus jadi owner worth ya. Kalau kalian jadi owner worth, kalian kayaknya bisa bisa atur sepenuhnya item di worth tersebut ya guys. Kalau kalian jadi owner worthnya. Lanjut. No face, no face ini work ya. Kayak jadi muka kalian itu rata gitu ya. Sama kayak di Real GT. Grow Gunnot, ini nanti gua review aja belakangan. Grow Scan, work. Fungsinya sama kayak di Real GT. Buat nge-fin word blocks bisa, nge-floating items bisa. Oke, buat nyari-nyari item ya. Nggak ada item yang ngedrop. Coba gue word blocks, search all. Nah, baru ada. Kalau kalian pencet itemnya, kalian otomatis bakal diarahin ke itemnya cuy, ada tanda panahnya. Mantap. Next. SL BL HL work. Oke. Jadi di sini ada HL kan? Kita coba. Blok. Cot mati. Salah. Wes gua agak nge-lag cuy. Agak nge-lag ya, laptop kentang gua mulai beraksi ini. Oh, sepertinya sayang sekali kita nggak bisa nge-fin lock di sini ya cuy. Wow, berarti di sini ekonominya juga juga lock ya. Lock. Oke. Ekonominya gem sama lock. Oh, beli di sini guys. Ada smalok nih. Gua coba beli ya. Pakai gems. Oh, soka yang nggak bisa divin berarti harus pakai, harus beli ya. Oke, gitu ya. Oh, sayang sekali ini ownernya bacot dia ya. Bentar, gua coba ke word kosong nih ya. Gua review demi kalian. Oke guys. So di sini gua ada di word debtors. Nah ini belum di lock ya. Gua pakai langsung aja smalok. Boom. Wow, bisa guys. Tuh ya. Kalian bisa lihat gak ada garis-garis hijau di sini nih. Kalau kalian perhatiin baik-baik, ada garis hijau-hijau di sini. Nah itu tandanya work guys. Mantap. Dan kalian, oh ini Geiger yang tadi ya, yang kalian penasaran tadi sekalian. Coba-coba. Oke, gue coba nih ya. Oh bisa. Ada. Oh ya, ini yang belum dicas ya. Ini ada efek-efek kuning cuy, berarti Geiger juga work ya. Ini gimana sih? Cara ngecasnya? Cara ngecasnya gimana? Anjrit. Anjrit. Wih. Gak bisa cuy. Pengen gara efek terus taro. Yang penting Geigernya bisa ya. Coba mati. Oke cuy. Tadi sampai mana sih? Oh iya sampai smalok ya. Smalok di sini work. Gue coba review nih ya. Ini smalok, gue coba taruhin glowy block, terus gue coba ignore empty air. Ini biasanya buat bikin areanya itu. Why? Ini ada door ini sih ah. Jangan kita taruh sini coy. Kita taruh di sini aja ya. Nah. Terus kita taruh-taruhin blok
aja. Terus kita langsung ignore empty air. And then boom, otomatis bloknya, smalloknya bakal nyesuain kayak area bloknya itu ya, yang kalian taruh tadi. Fungsinya sama kayak di rel GT dan bisa di open to public juga. Oke. Mantap ya guys. Tapi kalau kalian open to public itu nanti bakal ngatur ulang areanya, bisa ngeakses orang juga coy. Mantap, fungsinya small lock, hard lock, dan big lock sama kayak di rel Grotopia original server. Lanjut ke fitur selanjutnya, let's go. Yuk, fitur selanjutnya adalah mannequin. Mannequin ini word ya, sama kayak di rel GT. GG ya guys, bisa ditulis juga nih desain. Dan next, portrait juga word. Portrait sama kayak di rel GT, yang bisa atur sepenuhnya itu cuman owner word. Tapi sesuai yang kalian lihat ini, lihat ya, fungsinya sama cuy kayak di rel GT, bisa buat naruh buka dan bisa buat naruh namanya juga. By the way, ini gue cepetin recordnya ya, mungkin ada beberapa fitur juga yang nggak bisa gue record. Soalnya nih ya guys, fiturnya ini saking banyaknya sampai 3 baris ke atas cuy. Jadi masih ada satu baris lagi di atas ya. Musik di sini work dan ngepainting juga work cuy. Ngepainting ini kalau kalian pengen painting pakai paint brush ya. Paint brush itu kayak ini nih. Nih paint brush nih. Kalau pengen ngepainting, pokoknya fungsinya sama kayak di rel GT. Dan rift cap juga. Rift cap juga work. Gue coba aja dah pakai dah kalau rift cap mah. Gue pakai doang ya. Woi woi, ganggu woi broadcastnya woi. Tuh ya, rift cap kayak gini coy. Tuh rift cap ada settingannya juga. Oke, ada di warranty nya sama kayak di rel GT fungsinya. Dan next, rift wings juga work ya, seperti rel GT fungsinya. Donation box juga mantap. Dan di sini bulletin board juga, yo. Nice, su. Dan di sini My Stick Snow Fox juga work, bisa nge-transform juga ya. Pastinya udah jelas work lah ya. Kalau misalnya item-item yang nge-transform itu work, ya pastinya juga work cuy. Nah ini nih, nih dapet cuy, Growformer. Growformer ini termasuk fitur langka ya. Biasanya di beberapa GTPS nggak, belum ada yang work ya. Tapi gue coba review nih, Growformer coy, bisa nge-transform kah? Kayaknya kita butuh key-nya. Berarti key-nya itu apa ya? Buy key kah? Key-nya Growformer itu apa dah? Ini ya? Ini ya? Oh iya bener ya? Nah, bisa coy! Kita bisa berubah jadi Growformer. Ada efeknya juga lagi. Dan kita butuh key-nya juga ya. Growformer key sama Gogo Growformer. Nih, kalian butuh dua item buat berubah jadi Growformer ini coy. Mantap ya, fungsinya sama kayak di rel GT. Fitur langka coy, kapan lagi gak tuh? Banyak banget fitur langka di sini ya. Join sekarang juga ke Grotopia Private Server Foxtopia. Dan di sini ada laboratory juga work. Dan is cook oven juga work. Xenonite crystal juga work, guys. Fungsinya sama kayak di rel GT dan yang bisa atur sepenuhnya itu cuman owner work. Nuclear detonator juga work, Gromoji juga work. Kita coba Gromoji troll. Wow, bisa juga cuy. Gromoji troll ini termasuk langka ya. Dan CCTV juga work. Oh, yang bisa ngelihat CCTV ini cuman owner word-nya doang ya. Jadi kalian lebih aman nih. Kalau moderator aja nggak bisa ngeliat CCTV, wah, tandanya ini aman banget, guys. CCTV cuman bisa dilihat sama owner word doang. Checkpoint juga work. Blood Dragon Lock juga work. Kalau kalian pakai lock yang kayak gini nih, Blood Dragon work, sesuai pengalaman gue yang gue pernah pakai ya, otomatis word kalian bakal berubah
kayak waiternya itu berubah cuy, waiternya berubah, udah sih itu doang kayaknya. Dan Royal Oak juga ward, yang bisa atur sepenuhnya cuman Honor Ward, tapi seperti inilah settingan Royal Oak. Oke. Dan lagi ada gacha alien landing. What? Apa ini coy? Gua nggak pernah review sih ya. Coba gua review aja. Gacha alien landing. Hah? Wise. What? Oh. Jadi alien landing pot ini fungsinya buat ngegacha item ya, guys. Item tertentu secara random. Oh, jadi intinya buat ngegacha ya. Tuh ya, kalian dapetin random item. Cara random ya acak lah, tertentu. Dan next, Dirt Mover juga work, fungsinya sama kayak di Rail GT. Dan Provider, Provider juga work sama kayak di Rail GT. Ini tackle ya. Tackle itu ya seperti yang kalian lihat. Ini ada durasinya juga cuy. Durasinya itu 2 hari. Oke. SSP. Wow. Kalian bisa buka apa ya namanya? SSP ya, kalau nggak salah ya. Toko kayak seat gitu cuy, seat. Small seat pack, tuh kan bener. Pack. Small seat pack. Wow, bisa buka toko SSP juga. Mantap. Dan telepon di sini juga work. Buat nggak daily quest. Daily quest itu kalau salah nomor berapa? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Dan pencet dial. Tuh kan bener. Ada daily questnya juga cuy. Setelah kalian menyelesaikan daily quest, otomatis kalian akan mendapatkan grow tokens. Grow token, oke. Dan daily quest ini di-reset setiap 1 hari sekali atau 24 jam sekali. Sama kayak di Rail Growtopia original server. Dan ini dia, McClan. Wow. McClan yang bisa atur sepenuhnya cuman Honor Ward ya, guys. Tapi gue coba aja nih ya, misalnya City. Oh, gue nggak bisa ngambil remote-nya ya. Sayang sekali, gue nggak bisa ngambil remote-nya. Yang bisa ambil remote-nya cuman Honor Ward. Karena yang bisa atur sepenuhnya itu cuman Honor Ward doang ya, guys. Kalau gue jadi Honor Ward sih, ya semua fitur di Ward ini pastinya udah banyak yang bisa gue pakai ya. Pet juga work, pet. Wow. Farm item. Ini DCS ya. Oh iya DCS guys. Ini bisa buat ngefarm juga nih. Juga work loh di sini. Anjrit, anjrit. Langka banget fiturnya ya. Change password. Bisa ubah password juga. Oke di sini kalian bisa ubah password juga nih ya. Di mana ya kalau nggak salah? Di Orange ya. Tuh ya. Change password, kalian bisa ubah password juga atau bisa delete my akun, bisa ngehapus akun kalian juga. Explicit juga work. Rayman Fish 4 var. Oke, gue coba review Rayman Fish. Salah. Rayman. Oh, Rayman Fish firasat gue nggak ada di sini dah. Jadi kayak kita harus beli cuy. Rayman Fish beli kah di store? Atau beli kemana ya? Iya guys, nggak ada guys. Kayaknya sih Rayman Fish ini harus beli ya guys. Wah sayang sekali. Jadi gue nggak bisa review dulu Rayman Fish, maaf banget. Karena Rayman Fish ini harus beli. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan berkecil hati ya. Yang penting di sini Rayman Fish work ya guys. Kalau tempat belinya nggak tahu gue di mana ya. Display box juga work. Sama kayak di Rail Gate ya fungsinya. 90% gacha item work. Add friend juga work dan best juga work. Kalau soal best sih ya pastinya kalian udah tahu sendiri ya. Kalau fitur-fitur yang langka aja udah work, pastinya fitur yang lainnya juga udah work ya guys. Contohnya blast nih ya. Thermonuclear blast ini juga work sama kayak di Rail GT fungsinya. Save vault juga work buat naruh item dan ada passwordnya juga. Pocket lighter juga, daily mat juga ada matematikanya nih ya kayak gini. Daily mat. Nah, nanti kalian disuruh jawab gitu. Kalau kalian benar jawabannya, kalian bakalan dapetin hadiah gemsnya cuy. Mantap ya, daripada gabut gitu kan. Mendingan dapetin gems. Spray juga work. Dan subscription. Subscription itu kayak buat
jadi super supporter nih guys, kayak nama gue jadi gede kan ya, sama obeng gue juga jadi gede. Ini karena gue pakai super supporter ini yang subscription tuh ya. Cara dapetin subscription biasanya beli guys, beli ke pemilik servernya. Oke, tuh nama gue jadi gede coy, keren ya. Dan di Gearspace juga satu hit, bisa nggak ya? Atau harus beli juga kayak Ren? Oh iya, harus beli juga cuy di Gearspace ya, mantap. Roll dan access. Oh ini harga roll sama access. Oke, berarti itu dong fiturnya ya. Kalau misalnya kalian pengen jadi roll moderator atau kalian pengen beli gems atau beli log, kalian bisa aja langsung chat ke owner servernya cuy, pemilik servernya si Davins. Nanti kalian kontak aja ya. Misalnya kalian pengen masuk kemana gitu nih ya. Nih gua ngasal nih. Pencet komen ngasal. Nah, kan di sini ada informasi ya. Untuk noun komen, komennya enggak ada, dan kalian bakal dicantumin Voxtopia WhatsApp grup, WhatsApp-nya Voxtopia sama grup Discord-nya Voxtopia nih ya, guys. Jadi kalian bisa tanya-tanya aja info lengkapnya tentang Growtopia Private Server Voxtopia di grup WhatsApp ataupun grup Discord-nya cuy. Nih, kalian pencet aja, nanti bakal diarahin ke website ya. Discord-nya juga sama. Mantap. Sip. Sepertinya itu doang fiturnya yang ada di Voxtopia. Banyak banget aslinya yang work, tapi nggak bisa gue review sepenuhnya karena durasinya ini udah setengah jam coy. Malah hampir 1 jam. Jadi waktunya gue pusing ya. Oke, waktunya closing. Mantap. Oke, terima kasih banyak bagi kalian udah nonton video ini. Gua harap kalian semua terhibur dengan video ini, dan gua harap kalian semua tahu informasi menarik tentang Growtopia Private Server Voxtopia ya cuy. Seperti biasa, bagi kalian belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga ke YouTube channel DaterCT, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kenapa? Biar kalian nggak ketinggalan setiap video baru dari gua. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like videonya dan di share ke seluruh teman kalian dan ke seluruh medsos kalian, biar teman-teman kalian tahu update menarik dari Growtopia Private Server terbaru, tergokil, terupdate, termantap jiwa, yang hanya bisa direview oleh DaterCT dengan full review, detail review sampai ke akar-akarnya cuy. Mantap sekali ya. Oke, karena ini bulan Ramadan juga, gue minta maaf ke kalian kalau misalnya ada salah kata, pernah nyakitin hati kalian, atau kata-kata gue yang tanpa gue sengaja nyindir kalian. Maaf banget ya guys. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, maaf juga kalau ada salah kata dalam video ini, maaf juga kalau ada kekurangan dalam video ini. Sekian dari gue, DaterCT. See you next time in the next video. Bye bye. Thank you so much for watching. Sering-sering baca deskripsi sama komentar ya guys, baca yang benar semuanya biar kalian nggak salah paham. Oke, see you next time in the next video. Bye bye. Bye bye. Sayonara. Yare yare. Bye.